saudara, saudara Koni, Kolik masih mau suasa bola, masih menipu, angkat ke tengah, siapa yang dituju, rupanya lepas, dan ada salah satu pemain belakang, yaitu dari Setia, ya kembali saudara, ya lemparan ke dalam, untuk kesebelasan Setia, kontrol dada saja, yang kembali, codorkan ke depan, yang dituju Amin, Amin nomor punggung 20, tapi kontrol dada saja dengan tenang saudara Wahyu, ya kembali rata, rupanya tendangannya, ya tidak sempurna, sehingga bola keluar dan lemparan ke dalam saja, Dengkol akan lakukan tendangan, oh rupanya lemparan ke dalam, sudah ada Rid. Rid masih melihat kliuk saudara, ada Dengkol kembali, masih menguasai bola, siapa yang akan dituju, sudah ke tengah, lepas, tapi disundul saja ada saudara Randi, orang Sermat saudara, sundul menyundul, ya kembali disundul ada saudara Holik, lepas, masih dengan Arul, Arul menguasai bola, masih melihat kliuk saudara Arul, tapi ada pelanggaran, yaitu mengganjal saudara Arul. Masih menguasai bola, angkat ke depan siapa yang dituju, rupanya Paki, tapi ada saudara Rid, masih meliuk-liuk, kembali Rid, ya dengan tenang saudara, disapu saja ke depan yang dituju Arul, Arul masih menguasai bola, ya masih Arul, Arul yang sayap kiri ini, Arul, ya tapi ditutup kembali oleh pemain belakang dari SPRT ini, yaitu nomor punggung 20 saudara, ya kembali akan dilakukan. Ya, tendangan tentu rupanya jangan dilakukan oleh pemain dari Setia ini. Ya, ancang-ancang siapakah yang akan dituju. Arul sudah lakukan tinggi dadanya sundul. Hampir saja, tapi rupanya bola kembali lepas dan dikuasai oleh saudara Amin. Disontak saja oleh Holik dan bola keluar tapi mengenai salah satu pemain dari Setia. Iya, ya sehingga lemparan ke dalam untuk kesebelasan SPRT sudah lakukan. Yang dituju ada Holik, nomor Fakih disapu kembali. Ya kembali Holik ke Fakih, tapi rupanya sudah posisi offset. Ya hingga tidak dikejar kembali ada saudara Rid. Rid masih meliuk, saudara Rid. Rid masih dari tengah ini ke depan saudara. Tapi tidak ada kawan, sehingga dibiarkan saja. Dan ditangkap dengan tenang oleh penjaga gawang, yaitu dari SPRT, saudara Ilman ini. Ya, masih menimang-nimang bola, saudara Ilman. Sudah tendang datangnya bola tinggi, saudara yang dituju, saudara Paki. Iya, tapi dengan tenang penjaga gawang dari Setia ini. Ya, kembali. Sudah ada Rid lepas, saudara. Kontrol dada saja. Masih kotak-katik yang dituju nomor punggung 58. Masih berebut. Ya, sendak ke belakang. Angkat ke depan. Yang dituju, Amin. Tapi ada Arul. Masih meliuk-liuk, saudara Arul. Tapi kurang cermat, saudara Arul lagi. Masih Arul. Arul dengan cepat, saudara. Tapi kembali ditutup, Amin. Ya, rupanya tendangan dari Amin ini masih jauh dari sasaran, ya sehingga hanya senyum saja pemain ataupun penjaga gawang dari SPRT ini yang dijaga oleh saudara Ilman. Ya, tendangan gawang akan dilakukan. Sudah tinggi datangnya bola yang dituju nomor punggung 8, tapi disapu kembali oleh pemain belakang dari Setia. Ya, ada Dengkol, kurang cermat, tapi masih menguasai Dengkol, masih menimang-nimang saudara Dengkol ini. Ada pelanggaran terhadap nomor punggung 25 saudara Dengkol. Lepas sudah ada Randi. Ya, kembali disundul saja ada saudara Solihi, sundul menyundul saudara. Kembali ada Rid, masih menguasai bola. Rid dengan cepat saudara Rid masih meliuk-liuk, tapi kembali saudara Randi memotong dan yang dituju yaitu sayap kiri. Kembali ada Holi, apa yang terjadi? Ada dorongan dari salah satu pemain Setia yaitu nomor punggung 99 terhadap Holik, sehingga pelanggaran dan tendangan bebas saudara untuk kesebelasan SPRT. Ya, yang sementara unggul 2-0 atas kesebelasan Setia. Ya, unggul 2-0 kesebelasan SPRT ini. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Saudara, sudah ancang-ancang akan melakukan. Sudah tinggi datangnya bola. Hampir saja.
Iya, tapi rupanya masih bisa ditepis saja oleh penjaga gawang dari Setia ini. Sehingga bola keluar dan tendangan penjuru saja untuk kesebelasan SPRT. Siapakah yang akan lakukan tendangan penjuru? Sebab rupanya yaitu Saudara Holik. Ya, Saudara Holik, nomor punggung 8 ini akan melakukan tendangan penjuru. Saudara sudah ancang-ancang siapa yang diangkat datangnya tinggi. Saudara ditepis kembali. Rupanya ada gangguan terhadap penjaga gawang dari Setia ini sehingga pelanggaran dikejar boleh oleh Rata. Iya, kembalikan Rata ini, yaitu pihak kiri saja. Ada Holik angkat ke depan, siapa yang dituju? Rupanya tidak ada kawan, Saudara, sehingga dengan tenang penjaga gawang dari Setia ini ia kembali. Ada Saudara Dengkol dari Setia. Saudara Dengkol dengan tepat ia meliuk. Saudara Dengkol masih menguasai bola. Rupanya kurang cermat Saudara Dengkol ini. Ya, nomor punggung 8 dari SPRT dengan cepat. Rupanya nomor 58 ininya gasnya kendor. Ya, nomor punggung 99 Saudara kembali disapu saja oleh pemain belakang dari Setia. Ada Wahyu kontrol saja, masih ada Arul angkat ke depan Saudara, tapi tidak ada kawan. Masih dengan meliuk-liuk siapa yang dituju, angkat ke depan yang dituju Arul, tapi dipotong kembali oleh Saudara Wahyu. Ya, kembali angkat yang dituju Saudara Paki dengan cepat. Saudara Paki disapu saja, hampir saja Saudara. Iya, Paki ini lepas, tapi masih membentur salah satu pemain belakang dari Setia. Sudah lakukan tinggi datangnya bola Saudara, yang dituju Saudara Amin dengan cepat, masih menguasai bola. Amin masih dengan dikejar dengan cepat. Saudara Amin ini masih berebut dengan nomor punggung 15 betul saja, tapi keluar dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Setia Saudara. Ya, beri menit-menit akhir ini kesebelasan Setia menggempur habis-habisan Saudara untuk mengejar ketertinggalan yang sekarang ketinggalan 2-0. Sudah lakukan yang dituju, ada nomor 9 masih dikejar, disapu saja. Iya, masih malah dengan tenang Saudara. Iya, akhirnya ya babak kedua sudah selesai Saudara. Iya, keunggulan atau dimenangkan pada pertandingan sore hari ini yaitu oleh kesebelasan SPRT ya, dengan kedudukan 2-0 Saudara. Dan jangan lupa untuk besok sore yaitu match ya antara kesebelasan Gayor FC melawan kesebelasan Independen. Ya, saksikan ya. Ya, pertandingan yang sangat menentukan baik untuk Independen maupun kesebelasan daripada SPRT. Ya, coba yang lainnya ini apa-apaan ya.